Pada saat ini, melihat dua murid yang telah mengambil jubah dan kepala pemilik pulau yang putus asa, mereka segera buru-buru pergi. Long Xuan sendiri saat ini memandang Fang Han dengan pandangan aneh, lalu berkata, "Fang Han, apa idemu? Seperti yang kita tahu, Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fan telah diketahui berada di sini. Menurut kebenaran, mereka akan segera mengetahui posisi kita saat ini cepat atau lambat. Akan tetapi, saya juga tidak menyangka bahwa Komandan Iblis juga berada di sini." Setelah mendengar ini, dengan bibir tersenyum sinis, Fang Han segera berkata, "Long Xuan, aku mempunyai ideku sendiri. Sekarang, ketika bahan obat tiba, mari kita bersembunyi di tripod Tungku Raja dan berlatih kekuatan magis terlebih dahulu. Kamu juga perlu memadatkan energi sejatimu. Setelah saatnya tiba, aku akan memberitahu ideku kepadamu." Setelah beberapa saat Fang Han and the gang duduk sebentar, kedua murid yang sebelumnya membawa pergi jubah dan kepala pemilik pulau yang putus asa itu kini sudah kembali. Sesampainya di ruang tunggu, mereka segera berbicara. "Kakak senior, rumah yang Anda inginkan sudah siap, dan bahan obat juga telah dikirimkan ke sana. Silakan ikut kami." Setelah melihat ini, Fang Han pun segera terkejut, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah sebegitu cepatkah proses ini? Pantas saja Sekte Wangui menjadi salah satu dari gerbang abadi. Bahkan di antara obat mujarab yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa yang sangat sulit ditemukan. Seperti cacing tanah naga di tanah bulan, emas dan perak 1000 tahun, dan terenggiling pegunungan liar. Saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa bulan jika mencarinya secara mandiri. Akan tetapi, di sini, tampaknya kata-kata sudah dapat mewakili usaha itu. Bahkan dengan 10 senjata spiritual beserta 1 kepala bandit, dapat ditukar dengan bahan obat langka." Setelah memikirkan ini, tiba-tiba Fang Han teringat akan sisa senjata spiritualnya, lalu melanjutkan berkata di dalam hatinya, "Saya masih memiliki 36 pedang terbang dan 8 senjata spiritual dan jubah. Kira-kira, apa yang bisa saya tukarkan dengan sesuatu yang sulit diperoleh?" Di sisi lain, Fang Han sendiri juga tahu bahwa semua senjata dan jubah spiritual ini tidak terlalu penting baginya. Akan tetapi, untuk murid di alam fisik, ini adalah senjata yang diidam-idamkan oleh murid itu. Bagaimanapun, murid dengan tingkatan alam fisik adalah mayoritas murid bagi rata-rata suatu sekte. Fang Han juga sadar bahwa senjata spiritual seperti pedang terbang dan jubah ajaib akan sangat membantu bagi seseorang murid saat mereka melewati kultivasi tersulit di alam fisik. Dan di sekte Yuhuanya sendiri, terdapat lebih dari 400.000 murid pelataran luar. Dan di antara sekian banyak murid itu, yang diketahui mempunyai pedang terbang atau jubah ajaib sangatlah sedikit. Dan hal ini tidak terjadi di sekte Yuhua saja, dan di sekte-sekte seperti sekte abadi Pulau Wangu ini juga tidak lepas dari problem ini. Akan tetapi, sekte Pulau Wangu saat ini sangatlah kaya, karena mereka telah membuka pasar laut, dan Fang Han dapat menukar apapun yang dia butuhkan untuk berkultivasi di pulau ini. Pada saat ini, Fang Han sendiri sedang mengikuti kedua murid menuju kedalaman Paviliun Xuan Gui, serta memikirkan kira-kira barang apa yang ia butuhkan saat ini. Lalu kemudian pada saat ini, kedua murid itu mulai berbicara. "Kakak senior, saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki pedang terbang atau jubah spiritual di tubuh Anda. Jika Anda masih memilikinya, Sekte Abadi Pulau Huangui saya dapat menukar harta apapun yang Anda butuhkan untuk berkultivasi, selama persediaannya masih ada." Setelah mendengar ini, Fang Han juga segera merespon. "Benarkah, bahan atau alat di level transformasi alat Dao apa yang kalian miliki?" Setelah mendengar ini, kedua murid itu segera berkata dengan terkejut. "Untuk bahan-bahan pembuat alat seperti itu, kita tidak bisa menjadi perantaranya. Akan tetapi, Saudara Hai sedang menunggu kakak senior di ruang rahasia yang sebelumnya kakak senior pesan. Mungkin mereka bisa membantu." Setelah mengatakan ini, kedua murid itu segera mengantarkan Fang Han and the gang pergi ke ruang rahasia. Sesampainya mereka di depan sebuah pintu yang dibuat dari perunggu yang tebal, kedua murid itu segera membukakan pintu. Di dalamnya sendiri berdiri seorang pria yang berdiri tegak. Saat dia mulai berbicara, pria ini seakan memiliki aura ketenangan dan harga diri. Mana di tubuhnya pun sangat tersembunyi, dan dia jelas merupakan salah satu master di alam kekuatan magis.
Setelahnya, pria ini segera berbicara. Saudara Sekte Yuhua, saya adalah murid sejati Sekte Pulau Wangui, Haishan. Mari silahkan masuk. Setelah mendengar ini, Fang Han juga segera mengangguk, dan kemudian mulai berjalan masuk ke dalam ruang yang terlihat seperti aula tembaga ini, lalu berkata, Saudara Haishan sangat sopan, saya Fang Han, dan di sebelah saya adalah Long Xuan dan Fang Xiaolin. Setelah Fang Han and the gang masuk, pintu tebal yang terbuat dari tembaga itu juga secara perlahan tertutup dengan sendirinya. Di dalam ruangan ini sendiri sangat sunyi, karena ini adalah ruang aula perunggu privasi. Aula perunggu ini sendiri berdiameter sekitar 700 hingga 800 langkah persegi. Di dalamnya kosong, dan tidak ada dekorasi satupun. Di tengah aula ini, terdapat banyak bahan obat yang semuanya terbungkus dalam labu tangki kristal. Terutama 7 labu tangki kristal besar dengan tinggi sekitar 2 orang dewasa, di dalamnya terdapat 7 ubur-ubur. Dan pada masing-masing ubur-ubur ini memancarkan uap air dan semangat yang kuat yang disampaikan. Ini adalah 7 ubur-ubur yang diinginkan Long Xuan. Setiap ubur-ubur adalah spesies asing yang langka, dan biasanya tersembunyi di dasar laut dalam, sedalam ribuan kaki. Jika seseorang memang ingin berniat menangkap ubur-ubur ini untuk berkultivasi secara mandiri, bahkan orang ini tidak tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang. Dan sisa dari labu tangki kristal besar ini sendiri, diisi dengan bahan obat yang sebelumnya dibutuhkan Fang Han. Lalu kemudian pada saat ini, setelah melihat barang-barang ini, murid sejati bernama Haishan ini segera tersenyum, lalu berkata, Saudara Fang, Anda pasti banyak mendapatkan manfaat setelah membunuh pemilik pulau yang putus asa itu. Saya juga mendengar desas-desus, bahwa saat itu juga menyebabkan beberapa ketidaknyamanan dengan para murid Sekte Taiyi. Saat ini, para murid dari Sekte Taiyi itu juga berada di pavilion kura-kura misteriusku. Dan juga, dari gerak-geriknya, mereka sepertinya sedang menunggu seseorang. Jika mereka bertemu dengan Anda, tampaknya itu akan menjadikan situasi yang buruk di sini. Akan tetapi, jangan khawatir. Mereka belum tahu jika kalian sedang bersamaku. Setelah mendengar ini, Fang Han segera tersenyum lalu segera berkata, Tampaknya Saudara Haishan sangat berpengetahuan luas. Saya tidak tahu, apakah Saudara Haishan ingin membuat kesepakatan dengan saya. Saya sendiri masih memiliki beberapa senjata roh di tubuh saya. Saya juga tidak tahu, apakah Saudara Haishan mempunyai suatu barang yang dapat meningkatkan kultivasi saya. Saat Fang Han berbicara, ia juga tampaknya langsung memotong subjek, dan tidak mau berbasa-basi. Setelahnya, murid sejati Haishan segera berkata, Dari energi yang memancar dari tubuh Anda, tampaknya Anda sedang melatih salah satu dari 8 kekuatan magis Sekte Yuhua, teknik Tianmu Dafa. Saya memiliki sebuah pohon suci di sini yang dapat membantu kultivasi Anda. Pohon ini dulu saya temukan di laut. Bagaimana menurut Anda dengan pohon ini? Saat mengatakan ini pun, Haishan juga terlihat menyapukan tangannya, dan sepotong pohon segera terbang dan kemudian mendarat di telapak tangannya. Pohon ini sendiri berukuran setelapak tangan orang dewasa. Batangnya memutar satu sama lain, seakan seperti dipelintir. Pohon ini juga tidak memiliki akar, dan kayunya berwarna ungu kehitaman, seperti kayu cendana merah, akan tetapi bukan cendana merah. Dan sekilas, pohon kecil ini jika dilihat dari kejauhan, nampak seperti bentuk manusia. Jika kalian para penikmat reinkarnasi pernah menonton film Guardian Angel, pohon ini kita bayangkan dalam bentuk Baby Groot aja ya guys biar mudah. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah Fang Han melihat ini, ia segera mengulurkan tangannya. Dan ketika ia menangkap pohon ini dengan tangannya, Fang Han merasakan tubuhnya seakan tenggelam dan akan hancur. Pohon kecil ini ternyata sangat berat, dan pada akhirnya, Fang Han mau tak mau harus menggunakan mananya untuk mengangkat pohon kecil ini di telapak tangannya. Pada kenyataannya, pohon sebesar telapak tangan ini mempunyai berat sekitar 4.000 hingga 5.000 kati. Pada saat yang sama, di saat Fang Han mengeluarkan mana untuk mengangkat pohon kecil ini, ekspresi Haishan juga segera menunjukkan ekspresi aneh. Dia sendiri berpikir di dalam hatinya, orang ini, tubuhnya terlihat sangat kuat, dan mananya juga sangat kuat. Saya tidak mengerti,
Kenapa Fang Han ini yang saya rasakan ia berada di tingkat Ki sejati? Akan tetapi kekuatannya jauh melebihi kekuatan rata-rata para master di tingkat Ki sejati. Sebenarnya, kekuatan magis apa yang dilatih Fang Han ini? Fang Han sendiri saat mengeluarkan aura mananya, tingkat kekuatan lebih dari 2000 kuda ganasnya secara alami juga akan segera bisa dideteksi oleh Haishan, yang notabene adalah sesama master alam magis. Dan Haishan sendiri dengan kekuatan Ki sejatinya, mananya hanya sekitar 500 kuda ganas, dan Ki sejatinya berwarna merah. Lalu kemudian setelah mengangkat pohon kecil ini, Fang Han segera berkata dengan polos. Saudara Haishan, pohon jenis apa ini, saya tidak pernah melihatnya. Dan juga, sepertinya saya tidak bisa terhubung dengan Ki sejati roh kayu di pohon kecil ini. Fang Han sendiri juga merasakan, bahwa aura potongan kayu pohon kecil ini sangat kental. Akan tetapi, dia tidak bisa merasakan Ki kayu di dalamnya. Secara alami, jika jiwa kaisar kayu Fang Han tidak bisa merasakan aura Ki di suatu pohon atau tanaman, ia juga tidak akan bisa menyerap Ki yang akan memperkuat kultivasinya. Setelah mendengar pertanyaan Fang Han, dengan wajah sedikit malu Haishan juga segera berkata, Saudara, saya juga tidak mengetahui dari jenis apa pohon kecil ini. Sebelumnya, saya juga telah berusaha menyempurnakan pohon kecil ini berkali-kali. Akan tetapi, saya tidak berhasil. Saya berpikiran bahwa teknik Tian Muda Fa Sekte Yuhua sangat kuat dan pandai menyerap ribuan aura tumbuhan. Jadi, biarlah harta ini dipegang oleh orang yang lebih tahu tentang pohon dan tumbuhan. Setelah mendengar ini pun, Fang Han segera menggaruk kepalanya. Lalu dengan bengong, ia segera berkata, Apakah kamu benar-benar tidak mengetahui informasi apapun tentang pohon ini? Setelah mengatakan ini, Fang Han juga segera berpikir di dalam hatinya, Bukankah jika saya tidak mengetahui sekecil apapun informasi tentang pohon ini, itu sama saja dengan barang yang tidak berguna? Dan bahkan, orang ini juga tidak mengetahui apapun tentang pohon kecil ini. Bukankah ini lucu jika aku memperdagangkan hartaku dengan barang yang tidak berguna ini? Setelah memikirkan ini, tiba-tiba murid sejati Haishan berkata, Karena Anda adalah teman abadi saya dapat menukarkan harta pohon ini dengan 30 senjata spiritual. Setelah mendengar ini pun, Fang Han segera memandang Haishan dengan tatapan bodoh, lalu berkata di dalam hatinya, 30 senjata spiritual? Apakah aku sebodoh itu? Setelah memikirkan ini, Fang Han kemudian berkata, Saudara Haishan, tampaknya harta pohon ajaib ini terlalu mahal untuk saya tanggung. Sepertinya, Anda harus menyempurnakan harta pohon ini sendiri. Setelah mendengar ini, Haishan pun segera menampakkan wajah yang bodoh dan bingung, lalu berkata, Saudara Fang Han, 20 senjata tidak masalah. Saya akan menerima 20 senjata dengan senang hati. Saat mengatakan ini, Haishan pun sepertinya tahu bahwa potongan kayu pohon ini agak aneh, akan tetapi kayu ini tidak banyak berguna baginya. Dan Fang Han juga terlihat tidak menginginkannya, jadi dia melepaskannya dengan harga 20 senjata spiritual. Setelahnya, masih dengan tatapan bodoh, Fang Han kemudian berkata, Saudara Haishan, harta ini tampaknya terlalu berharga. Bahkan Tian Mudafa saya tidak dapat menembus energi pohon ini. Ini pasti harta surga dan bumi. Jika Anda dapat menguak misteri pohon ini, saya yakin pasti Anda akan dapat mencapai alam rahasia umur panjang. Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ekspresi yang konyol, lalu melanjutkan. Saudara Haishan, mungkin Anda dapat menawarkan harta berharga ini kepada orang yang lebih tahu. Mungkin mereka dapat menyerap dan mengekstrak pohon ajaib ini. Setelah mendengarkan ini, Haishan segera tertegun sejenak, lalu berkata, Saudara Fang Han, saya tidak akan menggoda Anda lagi. Saya baru saja merekrut lebih dari selusin murid. Saat ini, tidak ada jubah atau senjata tingkat roh yang dapat diberikan kepada mereka. Seperti yang Anda tahu, di luar pulau ini lautnya sangat luas. Dan jika terbang di atasnya, itu akan sangat berbahaya. Belum lagi ancaman binatang laut yang ganas. Saya khawatir dengan keselamatan murid-murid saya. Setelah mengatakan ini, dengan mengepalkan tangannya,
Haishan segera berkata kepada Fang Han dengan tulus. Saudara Fang Han, jika Anda dapat memberikan 15 pedang terbang Anda, saya akan memberi Anda pohon suci ini. Setelah mendengar pengakuan jujur Haishan ini, kemudian dengan serius, Fang Han segera berkata. Baiklah, jika begitu masalahnya, saya akan membantu sesama kultivator Jalan Abadi. Sebelumnya, saya juga telah membunuh pemilik pulau yang putus asa, dan saya mendapatkan beberapa pedang terbang. Jadi, saya akan memberikan pedang terbang ini kepada sesama kultivator di Jalan Abadi. Setelah mengatakan ini, Fang Han kemudian melambaikan tangannya. Dan segera, 15 cahaya pedang terbang keluar dari lengan bajunya. Sesampai di depannya, cahaya pedang ini juga segera berubah menjadi pedang terbang 15 jari. Setelah mengeluarkan pedang terbang ini, kemudian setelahnya Fang Han berbicara. Pohon sucimu ini, aku juga tidak menginginkannya. Perlakukan saja pedang ini sebagai hadiah pribadi untuk membuat hubungan yang baik. Seluruh dunia ini adalah teman. Jika saudara Haishan mempunyai masalah, itu juga adalah masalahku. Setelah mendengarkan ini, Haishan segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Saudara Fang, potongan pohon suci ini adalah bagian dari sebuah kesepakatan. Jika saudara Fang memberikannya secara cuma-cuma, saya lebih suka tidak menerima pedang terbang ini. Saat mengatakan ini pun, sepertinya hati dari Haishan juga sedikit tersentuh. Setelahnya, dengan tegas Fang Han berkata, Baiklah, jika itu masalahnya, maka ini adalah suatu kesepakatan. Saudara Hai, sekarang, saya akan meminjam tempat Anda ini untuk berlatih. Saya tidak tahu, apalagi yang saudara Hai ingin katakan. Setelahnya, dengan mengepalkan tinjunya, Haishan segera berkata, Saudara Fang, aula perunggu ini terbuat dari perunggu esensi 9 api. Awalnya, ini adalah tempat saya bermeditasi dan berlatih. Dan juga, aula ini adalah ruangan paling rahasia di sini. Saudara Fang, saat Anda berkultivasi, saya pastikan tidak akan ada yang akan mengganggumu. Saat mengatakan ini pun, Haishan juga menerima 15 pedang terbang. Dan setelahnya, ia segera berjalan keluar. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han berbicara. Long Xuan, apakah kamu tahu pohon dari jenis apa ini? Setelah mendengarkan pertanyaan Fang Han, dengan tangannya Long Xuan segera mengambil pohon ini, lalu mulai menjalankan kekuatannya. Akan tetapi, Long Xuan sendiri tidak dapat menembus inti roh dari pohon kecil ini. Setelahnya, dengan bingung Long Xuan segera berkata, Fang Han, saya tidak dapat menembus inti aura dan roh dari pohon ini. Jadi, saya tidak tahu dari jenis apa pohon ini. Apakah mungkin pohon kecil dari fosil masa lalu? Akan tetapi, jika pohon kecil ini tidak memiliki aura sedikit pun, bukankah ini tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasimu? Anda sebelumnya juga terlihat sangat bermurah hati, memberikan 15 pedang terbang untuk orang itu tanpa pamrih. Jika saja Anda memberikan 15 pedang terbang itu ke Sekte Yuhua, Anda juga akan mendapatkan banyak pil dari pedang terbang itu. Setelahnya, dengan tersenyum Fang Han segera berkata, Saudari Long Xuan, keberadaan gunung dan laut sama-sama dibutuhkan. Jika saya saat ini memberikan hal-hal yang saya anggap kurang begitu penting bagi diri saya kepada orang yang membutuhkan, mungkin saja aku akan menuai pahalanya di masa depan. Saat Fang Han berbicara, ia juga terlihat melemparkan pohon suci kecil itu ke lengan jubahnya, dan segera diteruskan memasuki gambar musim semi kuning Huang Quan. Lengan dari jubah Fang Han sendiri sangat besar, dan bagian dalamnya setara dengan saku besar. Sebelumnya, saat mengeluarkan 15 pedang terbang yang diberikan kepada Haishan juga keluar dari lengan jubah ini yang terhubung ke gambar Huang Quan. Dengan metode seperti ini, memungkinkan bagi Fang Han agar tidak dicurigai bahwa sebenarnya dia memiliki alat Tao. Setelah selesai berbicara dengan Long Xuan, Fang Han juga segera duduk bersila. Setelah memejamkan matanya, benaknya juga segera ditenggelamkan ke dalam gambar Huang Quan. Sesampainya di sana, ia segera bertanya. Naga Yan, coba lihat pohon suci kecil ini. Apakah Anda dapat mengidentifikasi sesuatu tentang pohon ini? Fang Han sendiri juga tahu bahwa Naga Yan berpengetahuan sangat luas,
dan bahkan lebih baik dari beberapa master tertinggi di alam magis. Setelah melihat dan memegang potongan pohon kecil ini, Naga Yan segera berkata, "Potongan pohon ini benar-benar aneh." Saat memikirkannya, Naga Yan juga sepertinya tidak mengenali potongan pohon kecil ini. Setelahnya, Naga Yan kemudian dengan tiba-tiba meneteskan air kuning suci Huang Quan ke pohon kecil ini. Akan tetapi, dengan ekspresi kecewa, Naga Yan melihat air emosi dari sungai kuning suci ini tidak dapat menembus inti dari pohon kecil ini. Setelahnya, dengan wajah serius kemudian Naga Yan segera berkata, "Aku tidak percaya ini, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa ditembus oleh air kuning suci Huang Quan." Saat mengatakan ini pun, Naga Yan mempunyai ekspresi yang agak marah karena sungai sucinya tidak berhasil menembus inti dari pohon kecil ini. Setelahnya, Naga Yan yang masih dengan ekspresi kesal segera melemparkan pohon kecil ini ke sungai suci Huang Quan. Ia pun segera menampakkan wujud aslinya sebagai naga. Dengan mengitari pohon kecil yang mengambang di sungai Huang Quan, air suci Huang Quan juga segera mendidih. Dan pada saat yang sama, Naga Yan juga menjalankan formasi inti kawah dari tripod Raja Lima Penjara, menyedot potongan kayu ini ke dalam tripod itu, dan kemudian memborbardir pohon kecil ini dengan api hingga berkali-kali. Akan tetapi, saat melakukan ini, pohon kecil itu juga tampak tidak mengeluarkan efek apapun. Akan tetapi di sisi lain, pohon ini tetap utuh, dan tidak ada luka goresan sedikitpun. Melihat ini, Naga Yan segera berkata, "Fang Han, cepat keluarkan ki sejati kaisar kayumu. Dengan seni kaisar kayu Azure, semua materi kayu yang berada di antara langit dan bumi seharusnya dapat dikendalikan." Ketika Fang Han mendengar ini, dia juga dengan cepat menyuntikkan energi sejatinya ke dalam tripod, menyuntikkan ki sejatinya ke dalam pohon kecil ini. Di bawah tekanan air pelupa tripod Raja Lima Penjara dan ki sejati Kaisar Azure, sepotong pohon kecil aneh ini tiba-tiba bergetar, akan tetapi getarannya sangat sedikit. Dan juga, ia belum memancarkan vitalitas apapun dari dalamnya. Namun, Naga Yan sepertinya memikirkan sesuatu di dalam benaknya, lalu berkata dengan sangat gembira, "Fang Han, aku tahu pohon apa ini. Tidak disangka, legenda itu ternyata benar adanya." Fang Han sendiri tampaknya juga belum pernah melihat Naga Yan yang sebegitu bahagianya seperti saat ini. Dengan ekspresi penasaran, Fang Han segera berkata, "Naga Yan, apakah pohon kecil ini sangat berharga? Pohon apa ini? Tolong jelaskan padaku." Setelahnya, dengan semangat, Naga Yan segera berbicara, "Fang Han, ini Jianmu. Jianmu juga sering disebut pohon dunia. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada sebuah pohon di tengah dunia ini yang disebut sebagai Jianmu, yang juga disebut pohon dunia. Pohon ini dahulu kala membentang tinggi dari dunia fana ini menembus dunia abadi. Sebagai jembatan penghubung antar dua dunia, semua orang bisa naik ke dunia abadi melalui pohon ini, dan kemudian manusia bisa berkomunikasi dengan dewa. Akan tetapi, kekuatan kuno dikatakan telah menebang pohon ini. Dan juga, ini sering disebut legenda, karena di saat peristiwa penebangan pohon ini terjadi, sekte Huang Quan dan 8 generasi leluhur belum lahir. Saya sendiri juga tidak tahu, apakah ini benar apa tidak. Dan saya juga berani mengatakan, bahwa Dao Abadi Agung saat ini pasti juga tidak akan dapat memverifikasi legenda ini. Akan tetapi, jika tebakanku benar, potongan pohon kecil ini pasti puing-puing sisa dari pohon dunia. Karena hanya pohon dunia itulah, sesuatu di dunia ini yang tidak dapat ditembus oleh Sungai Kuning Suci Huang Quan, dan tidak dapat dimurnikan oleh Kaisar Kayu Azure. Setelah mendengarkan panjang lebar penjelasan dari Naga Yan, dengan wajah yang masih penuh tanda tanya, Fang Han segera bertanya, "Naga Yan, apakah hal seperti itu ada di dunia ini? Dan juga, apa efek dari potongan kecil pohon dunia ini?" Setelahnya, dengan berpikir keras Naga Yan segera menjawab, "Fang Han, saya tidak tahu persis. Akan tetapi, jika itu adalah benar-benar sepotong puing dari pohon dunia, maka Anda dapat menyerap aura kayu darinya. Dan saya khawatir, keterampilan Kaisar Kayu Azure Anda akan berkultivasi ke alam yang belum pernah terjadi sebelumnya."
Namun, ini hanya sepotong puing. Jangan berharap potongan ini akan membuatmu naik ke langit dalam satu langkah. Naga Yan sendiri saat mengatakan ini, ia juga hanya berusaha mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga tidak tahu gambaran persis dari efek potongan pohon suci yang sangat kecil ini. Setelah mendengar ini, Fang Han yang sedikit tercerahkan juga segera berkata dengan mantap. Sepertinya, aku telah mengambil keuntungan kali ini. Puing-puing seperti pohon dunia ini sebelumnya jatuh ke tangan Haishan. Tidak heran orang lain tidak mengetahuinya. Setelahnya, Fang Han segera melanjutkan berkata dengan tiba-tiba. Naga Yan, ngomong-ngomong, menurutmu, seperti apa dunia abadi itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa dahulu kala kamu pernah dipukuli oleh makhluk abadi? Dan juga, seberapa kuat makhluk abadi dalam legenda? Setelahnya, dengan serius Naga Yan berkata, Fang Han, dunia abadi adalah alam khusus. Ia tampaknya memiliki ruang dan waktunya sendiri. Dan ketika Anda telah mencapai tingkat alam umur panjang yang telah Anda budidayakan secara ekstrim, ditambah Anda sudah memahami aturan dunia, setelahnya Anda akan dapat memecah penghalang antara langit dan bumi, serta memasuki ruang dan waktu yang misterius itu, dan kemudian mendapatkan keabadian. Kaisar Huang Quan sendiri sebelumnya mengalami serangan frontal setelah ia mencapai tahap akhir dari alam umur panjang. Sedangkan untuk saya sendiri, saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi saat kejadian dahulu kala itu terjadi. Yang saya ingat, hanyalah saya dihancurkan oleh makhluk abadi, dan kemudian jatuh ke dalam gambar Huang Quan, dan tertidur dalam waktu yang lama sebelum Anda membangunkan saya. Akan tetapi, saya pernah mendengar Kaisar Huang Quan berkata, bahwa di dalam dunia abadi, terdapat gerbang abadi. Siapapun yang dapat menemukan gerbang ini dan kemudian memasuki gerbang itu, niscaya ia akan hidup selamanya. Dan bahkan jika langit dan bumi ini telah membusuk, ia tidak akan membusuk. Dan jika matahari dan bulan terjatuh dan hancur, ia tidak akan terjatuh dan hancur. Dan di saat semua alam semesta dihancurkan, dia tidak akan dihancurkan. Akan tetapi, ini hanya legenda. Dan juga, ini sangat jauh dari kekuatan kita saat ini. Fang Han sendiri saat mendengarkan ini, ia sepertinya juga meresapi dari setiap kata-kata Naga Yan. Setelahnya, dengan anggukan, ia kemudian berkata, Baiklah, semua mimpi itu, suatu saat saya pasti akan mencapainya, bagaimanapun caranya. Sekarang, mari kita sempurnakan dulu tubuh emas Raja Iblis kerana vitalitas. Sesaat setelah mengatakan ini pun, Fang Han segera duduk bersila, dan sesaat kemudian, mananya tiba-tiba meningkat. Dengan susunan formasi Fata Morgana Tripod Raja Lima Penjara, tiba-tiba awan kabut menyelimuti seluruh aula tembaga tempat Fang Han Long Xuan dan penyihir putih berada. Kabut aneh ini pun beberapa di antaranya menyerupai ikan dan naga. Formasi Fata Morgana ini sendiri adalah di antara dari banyak formasi besar yang terdapat di dalam Tripod Raja Lima Penjara. Fang Han sendiri berpikiran, ini adalah sekte abadi Pulau Wangui, yang dimana di dalamnya terdapat banyak master dari sekte-sekte lain. Dengan kondisi seperti ini, pasti akan nada banyak mata dan telinga yang mengintai Fang Han and the gang. Dengan mendesak formasi besar Fata Morgana ini, secara alami bahkan tubuh akan ditutupi oleh asap aneh yang keluar dari Tripod Raja Lima Penjara. Fang Han sendiri juga berkeyakinan, bahwa seorang master tingkat tinggi pasti berada di gedung Aula Wangui ini. Dan dia takut akan terdapat jimat ajaib yang digunakan untuk mengintipnya. Dan dengan formasi Fata Morgana ini, bahkan jika jimat itu mempunyai level harta karun, secara alami jimat itu akan menjadi tidak berguna. Tripod Raja Lima Penjara sendiri adalah harta terbaik, yang mengkonsentrasikan energi kehidupan Raja Iblis Surga dari lima penjara besar. Di antara formasi yang terkandung di dalamnya pun, 999 formasi ini masing-masing memiliki efeknya sendiri. Fang Han juga telah sedikit demi sedikit mulai menemukan beberapa cara untuk menggunakan formasi-formasi ini, serta mampu untuk menjalankan beberapa formasi besar. Paling tidak, tiga formasi seperti Arai Guntur Lima Dewa Api, Arai Pendorong Senkong dan Arai Kajaiban. Dan jika Fang Han terus mempelajari tripod ini, paling tidak,
sisa dari formasi besar masih banyak tersisa untuk dieksplorasi. Di sisi lain, untuk dapat benar-benar akrab dengan harta yang luar biasa ini, untuk menggunakan fungsinya secara menyeluruh serta menggunakan maksimal dari tiap formasi yang ada, diperlukan mana dalam jumlah yang besar. Terkait ini, dalam setiap tingkatan yang diraih Fang Han dalam kultivasi juga akan membantu untuk memecah setiap formasi misterius yang terdapat di dalam tripod ini. Dan juga, pengalaman menggunakan metode formasi juga akan sangat membantunya untuk menembus tingkat alam surga dan manusia di masa depan, dan itu adalah semacam akumulasi dan persiapan yang bagus. Pada saat ini, di dalam ruangan tempat Fang Han berkultivasi, tiba-tiba bergetar hebat. Telapak tangan Fang Han sendiri memunculkan energi yang dipadatkan oleh Kaisar Kayu. Dan kemudian, bahan pil obat yang sebelumnya disimpan dalam labu tangki kristal tiba-tiba terbang di udara, dan pada saat yang sama, tiba-tiba berubah menjadi bola bubuk, dan kemudian masuk ke lengan bajunya, dan kemudian diteruskan masuk ke dalam gambar Huang Quan. Di dalam gambar Huang Quan sendiri, setelah tripod itu menyerap bahan obat, tripod Raja Lima Penjara seukuran rumah tiba-tiba juga terbang keluar dari gambar Huang Quan, dan kemudian mendarat di tengah aula perunggu halus ini. Untungnya, aula perunggu halus ini sangat tinggi dan lebar. Jika tidak, tungku pil Raja Lima Penjara ini tidak akan muat sama sekali. Ini juga alasan mengapa pemilik pulau yang putus asa sebelumnya, saat ia berkelana di atas lautan yang luas, tidak membawa tripod besar ini. Ia juga tidak memiliki alat tao seperti gambar Huang Quan Fang Han yang mampu menampung tripod ini di dalamnya, dan jika harus membawanya secara manual, itu akan sangat merepotkan. Setelah tripod itu mendarat di tengah aula, dengan tatapan tajam, Fang Han segera melompat masuk ke dalam tripod raja itu. Di sisi lain, mana Long Xuan sendiri saat ini dibagi menjadi 7 helai, dan kemudian terbang ke 7 ubur-ubur langka. Setelah terkena mana dari Master Alam Misterius kekuatan magis ini, ubur-ubur ini segera meledak satu demi satu. Dari tengah ledakan itu, 7 tirai kristal air segera mulai muncul, dan kemudian terbang di sekitar tubuh Long Xuan. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, dia juga segera melompat ke tungku pil raja. Fang Han sendiri mengabaikan latihan kultivasi Long Xuan. Setelah ia terbang dan masuk ke dalam tripod ini, sejumlah besar bahan obat juga ditempatkan di depan layar. Kemudian, tiba-tiba sebuah cahaya ditembakkan keluar dari layar, dan semua bahan obat yang disinai oleh cahaya itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk terbaik. Cahaya ini sendiri adalah bagian dari formasi di dalam tripod Tungku Raja, formasi Arai Penghancur Kecil. Setelah menyuntikkan beberapa mana, seseorang akan dapat mengeluarkan formasi ini untuk menghancurkan bahan obat, biji, emas dan besi menjadi bubuk. Cahaya magis penghancur yang dipancarkan layar ini sendiri pada awalnya adalah bagian dari kekuatan magis, dan merupakan varian dari kekuatan magis penghancur besar. Akan tetapi, sekarang digunakan Fang Han untuk menumbuk bahan obat ini. Bahkan, cahaya ajaib yang menghancurkan ini juga dapat digunakan untuk melawan musuh. Di sisi lain, setelah melihat cahaya ajaib ini menghaluskan banyak bahan pil obat, Fang Han tanpa ragu sedikit pun langsung berkonsentrasi pada mana dan mulai mengaktifkan formasi kecil lainnya. Setelahnya, angin puyuh lain tiba-tiba muncul di layar, yang menggulung bubuk obat dan terus berputar, dan akhirnya berputar secara ekstrim. Pada layar yang lain, nyala api yang kuat juga tiba-tiba keluar, dan pada saat yang sama, langsung melelehkan semua obat menjadi aliran udara. Garis-garis gas inti obat berwarna kuat bergulung di udara, sementara tumpukan residu limbah obat tertinggal di tanah. Setelah melihat ini pun, mau tak mau Fang Han juga berbicara di dalam hatinya. Tampaknya memurnikan bahan pil obat sangat cepat, ini akan menghemat banyak usahaku. Fang Han pun tampak sangat senang ketika dia melihat formasi pemurnian obat dan memisahkan terak obat dan mengekstraksi gas obat paling murni dengan sangat cepat dengan menggunakan tripod tungku raja ini. Di sisi lain, langkah paling kritis dalam proses alkimia adalah di saat memurnikan obat dan meninggalkan residu limbah obat. Jika menggunakan tungku pil biasa, pil akan direbus dengan air secara perlahan, dan itu akan memerlukan banyak waktu. Dan jika nyala api tidak dikuasai dengan baik, pekerjaan itu akan sia-sia, dan pil akan gagal disuling. Dan bahkan biasanya, untuk memurnikan obat dari tungku biasa,
ini memerlukan waktu 7 hari hingga 81 hari penuh tergantung jenis bahan atau pil apa yang akan dimurnikan. Dan kultivator biasa, pada umumnya menganggap proses alkimia adalah kerja keras, serta memakan waktu yang lama. Akan tetapi dengan tripod tungku Raja Lima Penjara, tripod tungku ini dapat memurnikan pil obat hanya dalam waktu sekejap. Dan tentu saja hal ini menghemat banyak waktu dan tenaga yang sangat berharga bagi seorang kultivator. Lalu kemudian pada saat ini, sejumlah besar bahan obat ini kini tampaknya sudah berubah menjadi energi obat yang mengepul. Tubuh Fang Han sendiri segera bergetar ketika ia dengan samar-samar merasakan aura dari obat ini. Setelahnya, dengan tatapan mantap, Fang Han segera melepaskan semua pakaiannya, menunjukkan sosok dengan tubuh yang sempurna. Di sisi lain, meskipun Long Xuan pada saat ini juga sedang berkultivasi di dalam tripod tungku ini, ruangan tungku Fang Han sendiri dipisahkan oleh layar-layar pada setiap sisinya. Sehingga membentuk seperti kamar-kamar kecil, yang mana pada setiap kamar tidak bisa melihat kamar lainnya. Setelah Fang Han menanggalkan pakaiannya, energi obat yang mengepul segera dipaksa untuk ditarik oleh energi sejatinya. Di antara banyak pori-pori di sekujur tubuhnya pun, juga segera terisi penuh dengan gas ekstraksi dari obat-obatan tersebut. Selanjutnya, formasi guntur 5 dewa api juga segera didesak. Akan tetapi, kali ini nyala api tidak terlalu ganas, hanya api berwarna merah oranye yang saling terjerat satu sama lain, seolah-olah dengan lembut membelai dan menyelimuti tubuh Fang Han dengan lembut. Jenis api ini sendiri disebut api lunak, yang juga merupakan bagian dari keajaiban 5 api. Meskipun nyala api ini tidak ganas, Fang Han sendiri juga masih merasakan sakit ketika api itu mulai menjerat tubuhnya. Dan dia juga mendengar suara kulitnya yang mulai terbakar. Api lunak semacam ini, pada pandangan pertama terlihat sangat lembut, akan tetapi sebenarnya, sangat mematikan. Untungnya, Fang Han memiliki energi ki sejati untuk melindungi tubuhnya. Di sisi lain, pori-pori kulitnya yang berisi obat-obatan, ketika menyentuh api, ki obat-obatan itu juga segera berubah. Gas obat yang kuat ini, dibawa latihan nyala api yang lembut, secara bertahap bergabung ke dalam kulit Fang Han, setiap inci daging, tulang, dan organ dalam, mengubah darahnya menjadi warna emas gelap khusus, seperti tanah planet asing, akan tetapi dengan bau harum bumi. Bahan obat yang dia tukarkan dari aura kura-kura hitam kali ini semuanya adalah hal spiritual yang tumbuh dari bumi. Dan sekarang, obat-obatan ini mereka semua telah disempurnakan, dan mulai memasuki tubuh untuk dikombinasikan dengan vitalitas besar Fang Han. Dan tubuh emas Raja Iblis Fang Han akhirnya mulai berubah dan bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Fang Han sendiri juga jelas merasakan perubahan di tubuhnya, dan dia tidak ragu untuk mengikuti alur metode latihan tubuh emas Raja Iblisnya ini, untuk mengedarkan darah di tubuhnya, mengubah tingkat peristaltik visceral, dan mengubah berbagai sekresi dalam tubuh. Hal itu akan membuat seluruh tubuhnya berubah menuju bentuk yang lebih stabil. Kini, kulit dan membran lebih kuat, dan daya ledak tubuh, dampak darah, dan daya lompat jantung sekali lagi tampaknya telah ditingkatkan. Pada saat yang sama, Fang Han bahkan merasa bahwa dia sekarang seakan berdiri di tanah yang kosong. Tanah di bawah kakinya terbentang tanpa batas dan meluas ke dalam kehampaan. Dia merasa tubuhnya berada di tengah tanah kosong itu, dan kakinya mulai nampak seperti pohon besar dengan akar yang mulai tumbuh. Fang Han sendiri hanya merasakan kakinya telah menjadi akar pohon besar, dan dia juga merasakan kaki akarnya mulai menyerap nutrisi dari bumi sepanjang waktu. Ketika dia bernafas, vitalitasnya juga mulai mengalir masuk ke dalam pikiran, menggabungkannya dengan roh, dan kemudian berubah menjadi mana. Saat proses ini berlangsung, mana Fang Han juga terus meningkat, dan tubuhnya semakin kuat selangkah demi selangkah. Esensi yang dihasilkan oleh tubuh membuat ki sejati kaisar kayunya mulai berubah menjadi tajam dan kental. Dengan untaian ki sejati kaisar kayu, kinya itu tampaknya mulai mengkristal. Awalnya, Fang Han berlatih tubuh emas Raja Iblis, dan bertentangan dengan ki kaisar kayu. Setiap kali Fang Han melatihnya, dia harus menahan rasa sakit karena pertentangan kedua energi ini. Akan tetapi sekarang, Fang Han tampaknya telah menyadari arti tanah dan bumi. Ketika rohnya berubah, mananya juga berubah. Setelah menembus lapisan penghalang, sejak saat itu,
Fang Han juga tidak lagi takut akan pertentangan kedua energi itu. Setelah merasakan ini pun, Fang Han segera berkata di dalam hatinya, "Saya akhirnya juga menyadari arti sebenarnya dari sebuah perbedaan. Sejak saat ini, Ki sejati Kaisar Kayuku telah memelihara tubuhku, dan tubuh emas Raja Iblis memberikan vitalitas kepada Ki sejati Kaisar Kayu serta membantunya dalam kultivasi. Keduanya kini bahkan saling melengkapi." Di sisi lain, Fang Han sendiri juga merasakan kristalisasi yang konstan, dan mengetahui bahwa ini adalah kultivasi Ki sejati tingkat akhir, dan selangkah demi selangkah bersiap menuju Ki Gang. Menurut kebenaran, seseorang harus berlatih selama beberapa tahun sebelum dia dapat mengolah Ki sejatinya sepenuhnya untuk dapat diubah menjadi Ki Gang. Akan tetapi sekarang, Iblis tampaknya sekali lagi telah mencapai tubuh emasnya. Dan Fang Han telah mampu menguasai seutuhnya energi sejati Kaisar Kayunya. Dengan keterampilan ini, tampaknya ia akan menyelamatkan beberapa tahun kerja keras dalam hal kultivasi. Meskipun Fang Han belum berlatih Ki Gangnya, Ki sejatinya kini juga sangat hebat, dan bahkan kekuatannya lebih besar daripada seorang master di alam Ki Gang pada tingkat awal. Kini, seluruh tubuh Fang Han tiba-tiba bergetar hebat. Api dan energi obat semuanya juga telah diserap ke dalam tubuhnya. Dan kini, Fang Han juga dengan tiba-tiba dari poros tangannya melakukan gerakan meninju. Saat Fang Han melakukan gerakan meninju ini, tangannya secara alami bergesekan dengan aliran udara, dan secara tak terduga, mampu menghasilkan gelombang putih di udara yang bergemuruh, dan bahkan mampu mengeluarkan ledakan. Setelah mencoba hasil kultivasi yang mampu membuatnya berada di tingkat akhir dari Ki sejati ini, Fang Han kemudian berkata, "Kini, hanya mengandalkan tubuh fisikku dan bahkan aku tidak menggunakan sepeser pun kekuatan Ki sejati, efeknya sebegitu dahsyat. Apakah aku kini begitu kuat? Aku juga merasakan, tubuh fisikku juga sangat kuat sekarang. Dan bahkan tinjuku kini setara dengan serangan pedang terbang." Setelahnya, Fang Han menatap tubuhnya dengan heran. Tubuh fisiknya sendiri saat ini setidaknya memiliki kekuatan 80 hingga 90 kuda ganas. Dan kekuatan ini, hampir 20 kali lipat dari kekuatan tubuh para master di alam Ki sejati biasa. Bahkan Fang Han kini juga merasa, bahwa jika seseorang berniat membunuh dirinya dengan pedang terbang, Fang Han akan bisa menghentikan pedang terbang itu hanya dengan satu pukulan tanpa menggunakan mana sedikit pun. Bahkan seorang master di alam rahasia kekuatan magis, tubuh fisiknya sendiri sangat rapuh. Jika dalam pertarungan ia kehabisan mana, secara alami ia juga akan kehilangan perlindungan tubuhnya. Dan tubuh seorang master di alam magis yang kehilangan mana ini, bahkan dengan sedikit serangan dari lawan, itu akan menyebabkan cedera parah dan bahkan nyawanya terancam. Kecuali setelah berkultivasi ke kekuatan magis tingkat kelima, alam surga dan manusia, maka ia akan dapat mengatur berbagai formasi untuk melindungi tubuh fisik, dan tubuh fisiknya secara alami juga meningkat kuat di level ini. Para kultivator di alam magis sendiri, saat mereka bertarung, selain untuk memenangkan pertarungan itu sendiri, tugas lainnya yang tak kalah penting adalah melindungi tubuh fisik mereka. Begitu tubuh terluka, dapat dikatakan bahwa kultivasi akan berakhir. Dan bahkan jika tubuh fisik ini terluka di bagian vitalitasnya, mana secara bertahap juga akan melemah dan berkurang sendirinya sampai habis. Dan setelahnya, ia akan menjadi manusia fana biasa. Tentu saja, ada beberapa teknik rahasia yang dapat membuat tubuh lebih kuat. Teknik rahasia ini sendiri melengkapi kekuatan mana dan ki. Dan juga, dengan mempunyai teknik tubuh fisik, kecepatan kultivasi seseorang juga akan lebih cepat daripada kultivator biasa lainnya. Dan seseorang yang mempunyai metode dan kekuatan tubuh seperti ini, cenderung lebih sukses untuk melangkah ke alam surga dan manusia, dan kemudian melangkah ke tahap selanjutnya, dan kemudian bahkan menembus penghalang untuk mencapai alam umur panjang. Dan Fang Han adalah salah satunya. Sebagai teknik dari sekte pertama dari sekte Iblis Huang Quan, tubuh emas Raja Iblis adalah teknik yang dibudidayakan secara rahasia serta dengan metode kuat untuk menghasilkan pelatihan fisik yang kuat. Fang Han sendiri saat ini juga tahu, seperti apa kondisi kekuatan tubuhnya. Jika seseorang menggunakan pedang terbang tingkat senjata roh berniat untuk membunuhnya,
Bahkan jika pedang terbang itu mampu mengguncangkan mananya, akan tetapi pedang terbang itu tidak akan bisa menggores kulitnya. Bahkan sekarang, Fang Han bisa menghentikan pedang terbang dengan tangan kosongnya. Dan bahkan senjata roh yang kuat dan hebat seperti pedang ajaib pembunuhan suara, sudah tidak dapat lagi membunuhnya. Di sisi lain, kebanyakan orang sering menganggap kekuatan tubuh fisik tidak terlalu berguna, karena sekuat apapun tubuh fisik, tidak mungkin kekuatan itu untuk dapat mengangkat diri sendiri untuk terbang. Akan tetapi yang sering dilupakan orang, manfaat terbesar dari kekuatan tubuh fisik adalah, kecepatan kultivasi juga menjadi jauh lebih cepat dengan memiliki tubuh dengan vitalitas seperti ini. Yang mana kekuatan mana juga akan dapat terakumulasi dengan cepat dan pulih dengan cepat. Dan Fang Han juga telah mempraktikkan teknik ini hingga kini ia mencapai tahap akhir dari ranah Ki sejati. Akan tetapi, untuk dapat benar-benar mengembunkan Ki sejati menjadi Ki Gang, Fang Han harus meningkatkan semangatnya ke tingkat yang lebih ekstrim, serta memahami arti dari kata Ki Gang itu sendiri. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata di antara Ki sejati dan Ki Gang, perbedaan ini sejatinya sangatlah jauh untuk mampu diraih. Bagaimanapun, tingkat kekuatan Ki Gang jauh lebih besar daripada Ki sejati. Umumnya, para kultivator dengan kekuatan magis di tingkat kedua, alam Ki sejati, normalnya akan memiliki kekuatan yang setara dengan 300 hingga 600 kuda ganas. Akan tetapi, setelah mampu menembus ranah Ki Gang, kekuatannya akan melonjak antara 1000 hingga 3000 kekuatan kuda ganas. Meskipun mana Fang Han saat ini setara dengan lebih dari 2000 kuda ganas, jika dia bertemu dengan seorang kultivator di alam Ki Gang, keduanya akan sangat dirugikan dari hasil pertempuran ini. Bagaimanapun, untuk mampu mengalahkan telak seseorang dengan kekuatan 2000 kuda ganas, akan dibutuhkan setidaknya kekuatan yang setara dengan 5000 kuda ganas. Lalu kemudian di saat merenungkan hal-hal ini setelah kultivasinya selesai, kini Fang Han dengan samar juga merasakan jejak kekuatan dari bagian lain di dalam tungku pil ini. Seberkas cahaya tak berdosa seperti merkuri mulai menyebar. Dan kini, disusul gelombang gemuruh yang begitu kuat juga segera terasa. Fang Han sendiri juga tahu, bahwa energi ini berasal dari Long Xuan, yang tampaknya telah dan mampu mengembangkan energi sejatinya. Fang Han juga tahu, bahwa Long Xuan saat ini dapat mengembangkan Ki sejatinya begitu cepat, dikarenakan selain karena efek dari 7 ubur-ubur langka, juga karena efek dari kekuatan pil umur panjang Yin dan Yang yang dulu pernah ia konsumsi untuk menggapai alam magis ini. Tampaknya pil ini mampu memiliki pengaruh kekuatan lanjutan, dan itu akan sangat baik bagi kultivasi Long Xuan di masa depan. Pil Yin yang ini sendiri sepertinya lebih mirip dengan pil emas 9 bukaan yang sebelumnya dikonsumsi Fang Han dengan bantuan Bai Hai Chen di pinggiran sungai Long Yuan. Lalu kemudian pada saat ini, dengan senyuman lebar Long Xuan berbicara di dalam hatinya. Akhirnya, kini aku bisa menyingkat Ki sejatiku. Awalnya, aku pikir hanya akan mampu mencapai tahap akhir dari tingkat pertama di alam magis. Akan tetapi, aku juga tidak menyangka, bahwa pil Yin dan Yang ini mempunyai efek lanjutan yang sangat bagus di dalam tubuhku, mampu menerobos celah, dan mengubah yang palsu menjadi kenyataan. Setelah mengatakan ini pun, Long Xuan secara perlahan berjalan keluar dari layarnya. Akan tetapi, setelah melihat Fang Han, ia segera menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, lalu berkata, "Fang Han, aku sebelumnya berpikiran bahwa kemampuan tubuh khususku setelah aku mampu menembus ranah Ki sejati, setidaknya akan mendekati level kekuatan tubuhmu. Akan tetapi, mengapa tubuhmu kini begitu kuat, dan bahkan tubuhmu telah nampak terkondensasi?" Fang Han sendiri yang saat ini sudah mengenakan pakaian lengkapnya, ia juga segera berkata, "Saya juga baru saja berlatih, dan kebetulan telah membuat terobosan baru. Meskipun saya belum mampu menjamah ranah Ki Gang, akan tetapi kekuatan tubuh fisik saya mampu menembus penghalang." Setelah mengatakan ini, Fang Han segera tersenyum, lalu melanjutkan. "Sekarang, mari tinggalkan tripod tungku ini. Saya masih memiliki formasi Fata Morgana lain yang harus dimatikan. Dan juga, kali ini, sepertinya kita akan memiliki kesempatan bertarung melawan murid-murid Sekte Tai itu." Long Xuan sendiri saat mendengar ini, ia juga melihat senyum aneh di wajah Fang Han. Tampak seperti ada kekejaman yang tak terselubung dalam temperamennya. Long Xuan juga sadar,
bahwa Fang Han kini memiliki niat membunuh yang besar terhadap kesombongan murid Tai itu. Di sisi lain, Long Xuan sendiri juga memiliki niat membunuh terhadap murid Tai tersebut di dalam hatinya. Akan tetapi, dia tidak berani bertindak lebih jauh. Dan dia juga berpikir, dengan kultivasi yang dimiliki oleh murid Tai tersebut, dan pada saat yang sama melihat niat kejam Fang Han untuk membunuh murid Tai tersebut, sejatinya, siapa penguasa misteri kekuatan gaib yang sebenarnya? Lalu kemudian pada saat ini Long Xuan berbicara, Fang Han, sebesar apapun rasa benci kita terhadap para murid sekte Tai tersebut, kita masih tidak boleh membunuh mereka. Jika salah satu murid sejati sekte Tai tersebut terbunuh, akan ada bencana dan perang besar antara sekte Tai mereka dengan sekte Yuhua kita. Dan juga, kita tidak bisa melawan tiga murid sejati itu secara langsung. Bagaimanapun, jika kekuatan kita bertiga digabungkan, kita mungkin hanya akan dapat sedikit mengimbangi Yao Dian itu. Akan tetapi, jika ketiga murid itu bersatu, kita masih tetap harus melarikan diri. Lalu kemudian dengan wajah yang serius, Long Xuan segera melanjutkan. Fang Han, seperti yang Anda tahu, Yao Dian sudah berkultivasi ke alam Yin dan Yang. Dan kita berdua berada di level 2 langkah di bawah Yao Dian. Fang Han, saya khawatir, jika kita tetap bersikeras melawan mereka, aku takut kita yang malah akan menerima kekalahan itu. Setelah mendengarkan ini, dengan meremas tinjunya, Fang Han juga segera berkata dengan tegas. Saudari Long Xuan, aku memang tidak berniat untuk melawan mereka bertiga secara langsung. Setelahnya, dengan mata kejam, Fang Han melanjutkan berkata. Di bawah langit yang kejam, mereka bertiga akan mati di tangan Jenderal Iblis itu. Setelah mendengar ini, Long Xuan pun nampak bingung serta penuh tanda tanya di hatinya. Akan tetapi, bahkan sebelum ia berkata, Fang Han segera menyelanya, lalu melanjutkan. Long Xuan, kamu akan tahu nanti, aku akan memberikan pertunjukan yang bagus kepadamu. Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga segera melompat keluar dari tripod tungku Raja Lima Penjara diikuti Long Xuan dan Penyihir Putih. Saat Fang Han melompat keluar, dia juga sempat melirik kepingan pohon dunia. Akan tetapi, dia belum bisa memperbaiki kepingan ini saat ini. Jadi dia meninggalkan kepingan ini di dalam tripod tungku, dan membiarkan formasi cahaya penghancur tripod ini memborbardirnya secara perlahan. Setelah keluar dari tripod tungku raja, Fang Han juga segera menarik formasi Fata Morgananya untuk dimasukkan kembali ke dalam tripod. Dan pada saat yang sama, tripod itu juga segera dilemparkan ke dalam gambar musim semi kuning Huang Quan. Pada saat ini, di sebuah tempat yang paling rahasia di Paviliun Xuan Gui, Hai Shan terlihat menghadap ke sebuah cermin. Di permukaan cermin itu, menampilkan pemandangan di dalam aula perunggu halus. Dan di saat formasi Fata Morgana secara perlahan tersedot kembali ke dalam tripod raja, di balik asap Fata Morgana tersebut, sosok Fang Han, Long Xuan dan Penyihir Putih juga segera muncul, yang saat ini sedang bersiap keluar dari aula perunggu. Sebenarnya, Hai Shan ini sedang mengamati segala sesuatu yang berada di dalam aula perunggu besar ini dari awal hingga akhir. Akan tetapi, selama waktu itu, dia hanya bisa melihat asap Fata Morgana yang muncul. Dan setelah beberapa jam, setelah Fata Morgana itu mereda, dia tidak bisa melihat sisanya. Dan bahkan, semua bahan obat itu juga telah menghilang. Jelas Fang Han and the gang ini tampaknya telah selesai berkultivasi. Lalu kemudian pada saat ini, terdengar seseorang yang berada di samping Hai Shan berbicara. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita telah menunggu selama beberapa jam untuk mengamati gerak-gerik mereka. Akan tetapi tampaknya, usaha kita ini tanpa hasil dan tidak berhasil melihat apapun di sana. Yang berbicara ini sebenarnya adalah juga seorang murid sejati dari sekte Pulau Wangui. Lalu kemudian pada saat ini, dengan mata yang licik, Hai Shan berbicara. Sekarang, pergilah dan beritahu ketiga murid sejati sekte Tai itu, bahwa kamu telah menemukan murid sekte Yuhua. Mereka pasti akan memberimu suatu hadiah untuk berita ini. Aku juga ingin melihat, bagaimana pertempuran antara murid sekte Tai dan murid sekte Yuhua ini akan berlangsung. Setelah mendengar ini,
Seorang murid sejati dari sekte Pulau Wangu itu segera bergegas keluar dari ruangan itu. Dan setelah beberapa saat, Fang Han yang telah keluar dari pintu perunggu ini pun juga kini bertemu dengan Haishan di sebuah lorong, lalu berkata, "Saudara Haishan, kami telah menyelesaikan pelatihan kami. Dan juga, terima kasih atas hadiah Anda." Setelahnya, dengan mata aneh, Fang Han melanjutkan, "Saudara Haishan, aula Anda sangat nyaman. Dan juga, sepertinya, mata-mata tidak akan pernah mampu untuk menembus ruangan Anda." Saat mendengar ini pun, Haishan hanya terbengong, dan pada saat yang sama, ia juga merasakan tekanan dari kata-kata Fang Han, seolah dia adalah dewa yang mengetahui segalanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Haishan, Fang Han segera mendorong pintu dengan telapak tangannya, lalu terbang, diikuti oleh penyihir putih dan Long Xuan. Setelah King Sui dengan murid sekte iblis sepertimu. Asal Anda tahu, aku adalah guru nomor satu di dunia, dan aku akan segera menguasai alam semesta, dan kemudian mendominasi yang abadi. Beberapa saat setelah suara Yaudian itu keluar, langit yang semula cerah, tiba-tiba digantikan hujan rintik-rintik yang mulai mengguyur tempat itu. Setelahnya, terdengar suara seorang pemuda yang nampak perkasa. "Betulkah? Apakah Anda akan benar-benar mendominasi semesta ini?" Saat mengatakan ini, pemuda itu juga mulai turun dari ketinggian langit dan mulai menunjukkan wujudnya. Ia adalah pemuja rahasia dari wanita bernama Fang King Sui, sang komandan iblis tertinggi, Jenderal Iblis Ying Tian King. Bersambung, jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.